Assalamualaikum, kita ada nih bit bit karbo keluar nih, katanya ada bunyi nginging saat motornya dimerengkan ya. Jadi kita tes, kita coba hidupkan. Nah, kita bongkar saja langsung. Nah, sekarang kita ambil pinionnya ya. Kita ambil pinionnya, kita pasang kembali. Apakah ada bunyinya? Kita pasang satu saja di tengah ini. Kita gunakan selah. Oke, sekarang kita ambil lingkar. Tidak berbunyi ya, teman-teman. Oke, jadi masalahnya di sini ya, ada di gigi pinionnya ini. Seharusnya dia kalau diturunkan seperti ini, dia tidak akan jatuh. Ya. Jadi dia bunyi karena seperti ini ya, kita bongkar dulu. Dia bersentuhan dengan ini ya, saat dimerengkan maka dia akan turun seperti ini. Dia akan bersentuhan dengan ini, yang seharusnya kalau normalnya dia tertahan oleh pir ya. Ya, dia tertahan oleh pir, hanya dia hanya akan maju ketika tombol starter ditekan ya. Dia ada slidingnya di dalam, dan setelah bekerja, setelah tombol dilepas, maka dia akan mundur ke belakang karena tertekan oleh pir. Tapi ini pirnya sudah rusak, jadi dia akan bebas seperti ini. Yang seharusnya dia tidak bebas seperti ini ya. Nah, jadi ini rusak ya, pirnya patah. Kalau kita belikan pirnya saja biasanya tidak ada, jadi kita belikan satu set seperti ini ya. Pinion gigi starter ya. Sudah rusak, pirnya patah. Oke, teman-teman, nanti kita carikan, coba yang ori berapa ya, yang KW berapa, coba ya. Ini sudah ketemu masalahnya, ada di pinion giginya yang pinnya sudah patah. Oke, ini bentuknya. Teman-temanku semuanya, jadi tadi sudah koordinasi dengan yang punya motor dan katanya belum ganti pinion dulu ya. Jadi kita lebih baik kita lepas dulu ya, jangan dipasang, nanti menunggu ada uang dulu baru beli pinionnya. Karena apa, kalau nanti dipasang maka akan merusak gigi ini ya. Daripada kedua-duanya rusak, mendingnya yang ini dicabut dulu, nanti setelah ada duit kita belikan yang baru ya. Kita tidak pasang yang ini, kita langsung juga pasang baknya ya. Ini dipasang aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya.
penyebab bunyi kring-kring pada CVT bit karbu karena pinionnya sudah rusak ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.